Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah wal akbar, masya Allah. Lautan manusia kawan, lautan manusia, ya ikut berdoa. Di sini disebut adalah puncak bersikir 10. Sekaligus milad from persaudaraan Islam yang pertama. Ramai kawan. Bah. Alhamdulillah. Dan kalau kita lihat, ratusan aparat TNI Polri ikut menjaga keamanan demi tertibnya acara berdoa ini. Dan sungguh luar biasa. Ya. Jadi kepada saudara-saudaraku, jangan lagi dipersoalkan, karena masih ada nih yang persoalkan nih. Masa cuma berdoa begitu dikirim tentara dengan polisi jaga. Jangan berpikir begitu kawan. Kita bersyukur ada TNI Polri yang mau mengamankan seperti ini. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita bersyukur, kita ucapkan terima kasih kepada aparat TNI maupun Polri yang sudah turut ikut menjaga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan berdoa sekaligus milad ke-1 from persaudaraan Islam. Jadi jangan lagi dipelintir-pelintir itu anu berita dengan nada, ya, dengan narasi bahwa kenapa tentara dan polisi turun bersenjata, ya kan, padahal orang mau berdoa. Jangan. Sekali lagi kita bersyukur kawan, karena kalau di situ tidak ada yang jaga ketat, bisa jadi ada orang-orang tertentu yang ingin mengacaukan itu acara. Akhirnya from persaudaraan Islam lagi yang kena. Nyatanya kegiatan doa zikir di puncak Bogor berjalan lancar, aman dan damai. Nah ini videonya nih, saya perlihatkan videonya ini. Ini ya, ini biar tahu kita ini kawan. Kita dengarkan dulu videonya ini. Ada videonya sini. Tuh videonya tuh. Memang tadi di titik-titik tertentu dijaga oleh TNI dan polisi serta Satpol PP, tapi alhamdulillah keadaan kondusif. Dan ini mobil dari Yon Armet 5 baru meluncur mau pulang. Setelah pengamanan pengajian di Masjid At-Taun dalam rangka milad MPI Front Persaudaraan Islam yang pertama yang diadakan di Masjid At-Taun Pusat, yaitu di puncak di keadaan jemaah begitu penuh, begitu banyak dan tidak ada rasa ketakutan. Biar bagaimanapun juga tadi sudah tersebar bahwa banyak dijaga polisi di mana-mana di sekeliling, tapi alhamdulillah jamaah antusias sekali untuk menghadiri HUT MPI Front Pembangunan Islam yang pertama di Masjid At-Taun. Memang tadi itulah videonya kawan, ya
Jadi sekali lagi kepada rekan-rekan, teman-teman semua, jangan kita selalu berpikiran negatif. Jadi saya ajak teman-temanku semua, saudara-saudaraku yang masih berpikiran negatif, buang jauh-jauh. Karena masih ada yang bilang, wah itu kan cuma mau berdoa, ngapain mengerahkan TNI, gabungan TNI juga turun, Polri juga turun. Sudah saya katakan tadi kawan, kita bersyukur, bangga punya TNI Polri mau mengamankan acara yang diselenggarakan oleh saudara kita. Ini tidak lain tidak bukan untuk menjaga. Bisa jadi kalau di situ tidak ada TNI maupun Polri yang menjaga, bisa jadi ada kelompok-kelompok yang tertentu yang ingin membuat kisru. Kalau dari Front Persaudaraan Islam itu tidak mungkin, tapi bisa jadi dari kelompok lain. Jadi ini kawannya, tolonglah jangan lagi dipelintir-pelintir lah ini yang begini-begini. Sekali lagi kita bersyukur. Ya, pada akhirnya semua berjalan lancar. Ya, jikapun ada perdebatan-perdebatan diskusi yang mungkin terkait acara ini itu biasa, tapi endingnya adalah berjalan kondusif. Ya kan? Warga datang, Polri datang, TNI datang dengan kegiatan masing-masing, dengan tugas dan masing-masing. Karena ini doa yang baik, mendoakan bangsa Indonesia, mendoakan rakyat Indonesia, mendoakan kita semua. Jadi ucapkanlah terima kasih. Ya jangan lagi berpikiran-pikiran sempit. Selalu saja negatif di otak kita ini. Inilah yang kurang mantap kawan. Sehingga saya pernah berpikir, kalau orang sudah dianggap jika seseorang sudah membenci aku kepada orang lain, walau kebaikan apapun dilakukan orang lain tersebut, akan selalu salah di mata yang sudah terlanjur benci aku. Itu tidak bagus kawan. Ya salam hormat aparat TNI Polri yang sudah menjaga rakyat Indonesia yang berdoa, dan salam santun salam hormat kepada para ulama, ustadz, habaib, kiai, para santri dan seluruh saudaraku yang hari di acara. Mantap, berjalan lancar. Kami hanya bisa mendoakan. Ya, ini saja kawan. Ini yang jelas lautan manusia ini ya. Makanya kenapa aparat gabungan TNI Polri dikerahkan dalam rangka untuk menjaga kegiatan. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan. Untuk menjaga. Dan ini pemandangan yang sangat mantap dan indah kawan. Bagikan videonya saudaraku. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. NKRI harga mati. Sip.